khairil matubi alaihi wa rahmatullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awalin wal akhirin wa tawallahu tabaraka kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Alhamdulillah wa fi ni'amahu wa yukafi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil wajhika wa azimi sultanik. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la bis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Subhanaka la ilaha illa anta rabbaka la syai'a wa waridahu wa rusafu wa rahim. Qul qitu 'alaika mahabbata minni wa litusna 'ala 'aini la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim wa in tawallaw faqul hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa huwa rabbul 'arsyil 'azim muhammadur rasulullah والذين معه وشدة ولا كفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل فزرع أخرج زرعه فأزره وسرته واستوى على سجود بسرعة ليأخذه بهم الكفار وعند الله الذين آمنوا وعمل الحمد لله رب العالمين بسير الفاتح صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amruddin, sudah kita OTW ya, kita bikin status bareng-bareng, kita masal gitu bikin statusnya. Jangan NU wilayah Haji Bar yang saya hormati, Bapak Ibu Guru beserta keluarganya ya, baik istrinya maupun suaminya dan anaknya yang saya hormati pula, pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah banget kita semua Bapak Ibu semua panjenengan semua bisa bermuwajahah dengan artis ibu kota. Iya, mungkin dari sekian banyaknya Bapak Ibu ya yang diada di satu ini sekitar 45 personil, kayak pernah lihat orang yang lagi ngomong di mana ya gitu kan, sriwing-sriwing gitu ya, kayak neng TV apa udu ya, angkat neng TV sih cocoknya acara apa ya, oh iya acara flora fauna ya. Ya, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri ya, walaupun ada yang sudah kenal tapi banyak yang belum kenal. Dan yang pasti kalau saya memperkenalkan diri kan, kalau ada yang masih single juga saya juga masih single kan gitu. Iya, acak keseron Bu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kami dari Dewa Gator and Travel yang mana pada trip kali ini membawa rombongan family gathering keluarga besar SMK Ma'arif NU 2 Haji Barang. Nah ini mau lepas landas, kita menuju ke Pulau Dewata dan Pasar ya. Pada umumnya biasanya rutenya kita melewati jalur selatan dan kita akan ke Jogja Solo, tapi sekarang kita mau melewati Pantai Utara. Jadi nanti kita melewati Owabong dulu. Kita mau ke Owabong dulu, setelah Owabong kita menuju ke Randu Dongkal. Randu Dongkal turun ke Kota Pemalang, baru kita naik ke tol. Jadi diperkirakan perjalanannya akan lebih menyenangkan. Gitu. Yang terpenting adalah Bapak Ibu itu safety-nya di antara dari Purbalingga menuju Pemalang. Iya, karena itu jalannya itu berliku lah, seperti hubungan kita. Kehidupan kita. Iya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dari Dewa Gator and Travel, tepatnya di Jalan Jawa, tidak jauh dari Terminal Cilacap, yang mana Biro Pariwisata ini ternama, terkemuka nomor 2, Bu. Kami bukan Biro Pariwisata nomor 1, tapi kami nomor 2 di dunia. Gitu ya. Jadi hanya baru target kami baru menyampe nomor 2, belum sampai nomor 1, karena yang nomor 1 masih kalah, kami masih kalah karena yang nomor 1 itu dimiliki oleh Barack Obama.
Iya, yang nomor 2 dari Dewangga di Cilacap. Itu kan luar biasa banget ya. Nah, terus kami dari Dewangga ini ada Mas Kameramen ya. Saya memperkenalkan diri dulu, kalau memperkenalkan saya dulu, kameramennya biasanya kelalen. Ini ada mitra video shooting ya, profesional video shooting, kita impor langsung dari telatah Majenang. Dari Majenang, iya dari Majenang, biasa ngintipi penganten, sekarang arep ngintipi panjenengan semua. Betah banget tangar ngintipi penganten, mergane sing ini wong loro tok. Tapi kalau acara family gathering seperti ini kudu ngintipi kabeh. Niki nun sewu ibu-ibu kerso diintipi nggih. Mboten apa-apa nggih. Diintipi karena kalau tidak diintip panjenengan tidak masuk di gambarnya atau di videonya. Ada Mas Itik yang saat ini sedang menempuh kuliah S2 ya Mas Itik ya. Di mana? Oh, S1 ya, belum S2, saya kira masih sudah S2 ternyata. S1 di universitas apa Mas Itik? Aljazair, Kairo. Ya luar biasa. Dan nanti pulang jadi kiai pokoknya lah ya. Nanti gelarnya LC apa? WC. Ya itu Mas Itik ya, dari video shooting kita. Kita akan mengabadikan momen-momen bersejarah untuk kita. Terus di sebelah kiri saya itu sebagai drivernya ya. Drivernya itu ganteng kayak Jakarta Leneng ya. Nah, memang luar biasa, putih. Tapi tak seputih salju. Sertifikat apa? Ya. Yaitu sertifikat lulus PKG. Iya. Pendidikan guru. UKG apa PKG? Kalau di guru itu? PPG ya, pendidikan profesi guru. Berarti kalau driver, pendidikan profesi driver, PPD. Yang mana pendidikan profesi driver itu diadakan bukan oleh dinas pendidikan, tapi oleh dinas perhubungan, DLLAJ, oleh wilayah Kasidenan Banyumas. Nah, terus gimana harus ada komputer itu ya, ada soalnya, pakainya CBT gitu ya, itu enggak. Tapi langsung megang bis, nyupir dari Purwokerto, DLLAJ Purwokerto, menuju Semarang. Lah, wong supir ya, kapan nyupir ya, mesti TIE. Tapi enggak begitu, karena saat uji coba, itu dashboard depan itu dikasih botol yang isi air separoh. Itu terguling, berarti tidak lolos. Gampang temen sih, disogi double tip, penora guling. Pun ngadek baik. Kalau Mas Itik, biar enggak lelah dalam syuting, ngadek baik itu, ben ngadek baik, serompas gingseng. Ya Mas Itik ya? Iya. Terus, kalau terguling, menandakan tidak lolos dalam sertifikasi. Kenapa? Karena antara kopling, rem, gas itu tidak seimbang. Ganyot. Dan juga di sebelah kanannya itu ya, sebelah kanan atau sebagai kopilotnya, asisten drivernya itu juga rumahnya Purwokerto. Juga ini tidak kalah pendidikannya dengan ibu-ibu sebagai guru SMK Ma'arif Aji Barang. Sama-sama sarjana ya. Sama-sama sarjana, karena syarat utama menjadi guru minimal D3 atau sarjana. Nah, asisten drivernya atau bahasa lapangannya kernet ya, itu juga sudah mengenyam bangku kuliah. Salah satu sekolah tinggi ilmu otomotif di Purwokerto, siapa yang terkenal ya? Woro-woro. Iya, betul. Piro Tomo. Nah, asisten drivernya atau kernetnya itu juga lulusan dari Piro Tomo. Tapi karena saking hobinya keliling terus, tur terus, ngetrip terus. Nah, saatnya ujian semesteran sering tidak masuk. Dan yang terpenting, saat mau bayaran tidak masuk. Tidak bayar. Akhirnya baru mau memasuki semester 4 oleh pihak kampus di DO. Tapi enggak apa-apa walaupun tidak selesai D3 otomotifnya, tapi dianya sudah ahli dalam hal tembang Pocari Sweat.
Bang Ari, panggilan ternyata Ari. Gitu ya. Terus yang akan mendampingi panjenengan semua hanya sampai Gili Manuk. Nah, perlu diketahui Bu ya, yang akan mendampingi panjenengan itu sampai masuk di Denpasar itu diriku. Kalau ini ibu-ibu itu bapak-bapak pernah lihat Lick Me Out Indonesia, pernah lihat ya, ingat ya, sebagai presenternya yang mendampingi Yuwanita Kristiani, mirip enggak? Maunya. Oh, mirip jendik ketok jere. Iya, cuma itu namanya Coki Sitohang. Dulu saya juga sama Coki, samanya sama Coki, iya. Sama Bang Coki itu saya suruh jadi presenter di Take Me Out Indonesia, cuma karena saking sibuknya saya jadwal di Dewangga itu saya tolak. Akhirnya off kan ya, Take Me Out Indonesia kan off, dan Coki itu lebih sibuk di pelatihan public speaking di Miss Indonesia. Dan saya juga lebih di Dewangga ini ngetrip-ngetrip seperti ini juga pelatihan tentang pramu wisata di dunia perwisataan. Itu seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu itu tadi drivernya profesional, asisten drivernya profesional, saya juga sangat profesional Bu. Profesional dalam hal setelah duduk saya langsung profesional mesti tidur. Gitu ya. Setelah selesai ngomong, saya duduk mesti tidur. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau panjenengan kenal artis dari Purbalingga, kenal? Kalau saya namanya Coki Sitohang, kalau saya namanya Andreas Sitohang Silalahi. Nah, jadi panggil saja saya Coki, gitu saja ya, biar agak-agak ngetren gitu. Walaupun asli Purbalingga, tapi kan orang desa banget kan gitu. Saya Purbalingganya sana jauh. Kalau ibu kesana takutnya kesasar. Iya, harus ditemani aku. Itu katanya itu profesinya adalah maling. Masya Allah, Alhamdulillah. Karena saking baiknya daerah Kecamatan Kejobong, pendidikannya bagus, sekarang maju dan lain sebagainya. Salah satu tumbuh berkembang dengan tampan sosok satria dari Kejobong. Bu, ada ya Bu ya. Iya. Terus untuk agenda pada malam hari ini nanti, oh ya, trip kali ini ibu-ibu, bapak-bapak, di sini ada, nanti saya bagikan programnya ya, nanti biar untuk patokan, tapi ini bisa berubah mengikuti situasi, kondisi, dan insya Allah perubahan itu saya yakin kita rubah, umpamanya ada perubahan pun demi sesuatu yang lebih baik. Nah, gambarannya, sekarang kita setar, nanti kita makan malamnya di Solo, Bu. Duh, berarti jam 10 bengi, Mas? Oh, tidak. Karena kita pakai driver bersertifikasi, kita ditargetkan sampai sana cuma 4 jam. Maring Solo. Jalan yang baru. Kita nanti lewat tol Pemalang. Jadi, dari sini Pemalang, umpamanya 2 jam. Terus dari naik tol sampai Solo sekitar 2 jam. Nah, itu di sana kita nanti makan malam. Lah nuwun sewu niki Bapak Ibu, sampun jamak napa dereng asare? Dereng. Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, nanti kalau sudah masuk waktu asar, mungkin sebelum masuk tol bisa asar terlebih dahulu, yang penting sudah masuk waktu asar. Tidak apa-apa. Nah, nanti asar, waktu asar nanti di mana, kita mengikuti situasinya saja. Setelah subuhan, kita di rumah makan sebentar. Sampai Banyuwangi sekitar subuhan, kita makan sebelum nyebrang, kita sarapan dulu, karena biar kita tidak sureng. Nyebrang jadi aman, dan kita nanti makan siangnya di rumah makan Coka, sudah masuk di Denpasar. Tapi sebelum masuk hotel, kita harus sudah, targetnya adalah minimal satu objek wisata sudah kita masuki, biar besok itu tidak kepepet waktunya lari-lari gitu ya. Jadi semoga kegiatan ini lancar, sudah didoain sama Pak Kiai. Jadi begitu ini.
yang pasti kini ibu bapak, setiap saya ada akhiran nyaman berwisata bersama panjenengan semua, jawab Dewangga nanti yang terhot, terheboh, terwah karya wisata ke Denpasar. Selamat menikmati perjalanan saja menuju Denpasar. Tadi kata sandinya adalah nyaman berwisata bersama Dewangga nanti yang terhot, karena ini bisnya dilengkapi CCTV ya, yang jenengan tidak bisa lihat tapi kameranya bisa melihat panjenengan. Jadi dilengkapi semuanya ya, jenengan nggak lihat ya bu ya. Memandangmu seribu tanya di hatiku, seringkali sudah ku bertanya, tiada jawab di bibirmu. Apa sayang, apa yang salah padaku? Katakanlah, jangan kau hanya membisuku. Setiap kali kita bertemu, tak pernah engkau
Sebut-sebut
Berhembus angin malam mencekam, menghempas membelai wajah ayu. Itulah kenangan yang terakhir denganmu. Dekati dirimu, kau diam, tersungging senyuman di bibirmu. Itulah senyuman yang terakhir darimu. Tak berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir hayatku. Tapi tak lagi kau berada di sisiku. Sampai akhir hayatku, oh, angin malam bawa takut kepadanya. Jadi saksi, kau serahkan jiwa raga. Angin tetap berhembus, tak henti, walaupun sampai akhir. Oh, angin malam bawa takut kepadanya. Oh, angin malam jangan tinggal diku. Yang
bila tiada mungkin yang kita kan bersatu. Jangan ada dendam dan benci tersimpan di hati. Biarkanlah cinta kita, biarkanlah tetap ada. Biarkan denganmu, dengan waktu. Walau kita akan berpisah, walau tak lagi bersama, walau tiada mungkin saling memiliki. Simpan di hati. Bulan sabit yang jatuh di pelataran, bintang redup tanpa cahaya gemintang. Langkah tanpa arah sesat di jalan yang terang. Aku yang terlena dibuai pelukan dosa. Balut luka hatimu, ku pun tahu betapa pedih batinmu. Beri kesempatan atau jatuhkan hukuman. Andai maaf pun tak kau
berikan. Air mata tulus jatuh di sudut bibirmu, tak terlintas dendam di balik mata indahmu. Aku yang merasa sangat berdosa padamu, masih pantaskah mendampingimu? Biarlah bulan bicara sendiri, biarlah bintang kan menjadi saksi. Takkan kuulangi walau sampai akhir nanti, cukup derita sampai di sini. Balut luka hatimu, ku pun tahu betapa pedih hatimu. Beri kesempatan atau jatuhkan hukuman, andai maaf pun tak kau berikan. Air mata tulus jatuh di sudut bibirmu, lintas dendam di bening mata indahmu. Aku yang merasa sangat berdosa padamu, masih pantaskah ku mendampingimu? Biarlah bulan bicara sendiri, biarlah bintang saksi. Takkan ku ulangi walau sampai akhir nanti, cukup derita sampai di sini. Walau sampai akhir nanti, cukup derita sampai di sini. Biarlah bulan bicara sendiri, biarlah bintang kan menjadi saksi. Tak akan kuulangi walau sampai akhir nanti, cukup derita sampai di sini. Apa yang kini kurang
biasa, dan kau tak peduli. Sakit hati ini, kau pura-pura tak kenal lagi kepadaku. Sengaja kau bergandeng tangan di depanku. Aku tak percaya mudahnya lupakan janji, namun telah terjadi di depan mataku. Biarlah esok pagi.
takkan pernah ku rasakan jatuh cinta. Kau berikan aku cinta dan semua yang terindah, namun hanya sehari saja. Kita semua akan tahu
Masa paling indah,
masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Pada semut merah yang berbaris di dinding menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Masa-masa di sekolah, tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Hatiku menangis bila ku mengenang dirimu sayang. Kini jauh sudah harapan hati, selama ini ku rindu. Oh, tiada belai kasih sayangmu, tiada senyum yang manis lagi. Berat rasalah hatiku kini, tanpa dirimu di sisiku. Aku gelisah selalu. Jangan kau lupakan diriku. Beritaku harap darimu. Tiada belai kasih senyum yang manis lagi. Berat rasalah hatiku kini, tanpa dirimu di sisiku. Oh, kini ku mengenang dirimu. Aku gelisah. Oke, baik. Saya Hugudin dari Yayasan SMK Arifelo 2 Cibarang, Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini, saat ini saya sedang di Uluwatu. Uluwatu ini termasuk juga untuk tempat-tempat peribadatan bagi orang-orang Hindu. Nah, background-nya ada gambar-gambar luar biasa patung, kemudian di sebelah kanan juga ada laut. Laut sangat indah sekali. Kesan saya ini sangat menyenangkan bagi kita semua yang ada yang kesini. Tapi memang membutuhkan waktu yang lama. Kalau memang mau menyeluruh bisa didatangi, waktunya lama. Dan insya Allah
jadi sehat karena capek jalannya gitu. Ya, oke lah, terima kasih.